Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Masih bersama petani tulen tentunya, dan masih dalam lingkup kebun pisang. Di sini ini petani tulen berada di lahan yang lainnya, tapi tetap masih di lahan pisang Cavendish. Tapi kalau yang di sini ini sedikit agak tidak rimbun ya, karena tidak terlalu campur-campur kayak lahan yang satunya. Untuk kali ini petani tulen akan membahas tentang media tanam pisang Cavendish ya, tapi bukan cara membuatnya, tapi apa namanya, di sini saya lebih masukkan tentang bekas bonggol yang sudah ditebang yang seperti itu. Nah, ini satu baris semua, ini bekas apa namanya, bonggol pisang, daun, semua ada di satu baris ini sampai sana. Di sini ini apa namanya, kebun saya ini, yang ini dulu nanamnya tidak serempak ya, itu ada yang masih kecil seperti ini. Nah, ini kalau yang itu bekas kepok Tanjung. Nah, itu juga bekas kepok Tanjung. Sana juga ada bekas pisang kepok. Saya lihatkan pisang kepok yang masih atau yang belum ditebang. Nah, itu ada pisang kepok. Itu kelihatan kan? Nah, itu sama ini juga ada yang belum ditebang. Nah, ini itu yang masih muda, ini juga masih belum tua. Belum tua ini juga. Untuk buahnya saya kira sudah lumayan lah itu. Tapi untuk pisang kepok ini pohonnya tinggi banget ya. Dan ini asalkan teman-teman tahu, ini tidak ada jantungnya. Nah, bisa dilihat. Nah, itu. Nah, itu tidak ada jantungnya. Ini di sini ada yang belum ditebang, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kalau yang lainnya ini apa namanya, jenis Ambon ya, Cavendish. Ada kalau yang di sebelah sana, sana tadi di ujung-ujung itu ada Morosebo dan Barangan.
Oke, langsung aja saya bahas yang masalah tentang kegunaan dari bekas bonggol pisang, daun dan lain sebagainya. Asal teman ketahui manfaat dari bonggol pisang, daun dan batangnya ini itu sangat bermanfaat sekali untuk tanaman kita. Ini bisa digunakan sebagai bahan dasar kompos organik. Di mana kandungan dari bonggol dan lain sebagainya ini adalah unsur NPK yang lebih untuk N-nya itu antara 0,04, untuk fosfatnya antara 0,026%, untuk kaliumnya itu yang lebih tinggi dari bonggol pisang ini. Untuk bonggol pisang ini mencapai 0,076%, sekitaran kayak gitu. Kalau C organiknya itu tinggi banget. Selain mengandung C organik yang tinggi, dia juga, bonggol pisang ini mengandung gibberellin dan sitokin, di mana sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Bonggol pisang ini bisa digunakan di semua tanaman ya, bukan hanya untuk pisang saja, tapi bisa untuk semua tanaman. Untuk cara penggunaannya, mungkin kalau bisa digunakan bisa dijadikan mul dulu, atau kalau yang telaten itu ini dicacah lembut ya, dihaluskan, ya nggak terlalu halus tapi dipotong-potong. Kalau langsung dibuang di lahan kayak gini, ini selanjutnya disemprot sama M4 setidaknya. Disemprot satu bulan sekali itu lebih bagus. Kalau bisa seluruh dari media ini, jadi bukan hanya di atasnya bekas buangan bonggol, tapi semua lahan di sekitaran perakaran ini akan lebih bagus kalau kita sering menyemprot dengan E4. Karena E4 sendiri itu mengandung bakteri-bakteri yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini pisang saya itu lebih hijau dan seger. Nah, ketimbang yang lahan yang satunya itu, yang campur-campur yang kemarin itu di sana itu produktif, tapi kalau menurut saya itu mungkin dari jenis tanahnya yang berbeda atau gimana. Jadi dulu saya juga sempat pusing mikirin yang di sana itu nggak seperti yang di sini. Ini lebih, di sini rawatannya lebih gampang. Soalnya teman-teman asal ketahui ya, tanaman itu perlakuan sama tapi hasil tidak sama. Cuman setidaknya kita mengetahui perlakuan yang dibutuhkan, kayak gitu. Ini semua sudah berbuah, sudah saya bungkus semuanya. Nah, ini belum, masih muda, ini belum berisi. Tuh.
kayak gitu. Untuk masalah apa namanya penyemprotan M4, mungkin di lain video saya akan apa namanya bikin caranya agar teman-teman paham atau tahu setidaknya cara aplikasinya M4 ke lahan pisang. Itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya videokan. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi petani pisang, agar kalian tidak ketinggalan dengan apa yang saya videokan. Bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini, tapi jangan lupa tombol loncengnya agar mengetahui apa namanya mendapatkan notifikasi dari video saya yang terbaru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.